Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aneka Elektronik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, untuk video kali ini kebetulan kedatangan DVD mobil suaranya pecah atau double din ya, suaranya tidak normal. Di sini untuk unitnya kebetulan yaitu AFT CNE 6971S. Uh, dari mobil uh, pajero sport di sini. Jadi sebelumnya uh, kata yang punya udah coba diganti uh, keempat spekernya, ternyata uh, hasilnya sama saja atau suaranya tetap pecah ya. Terus disertai uh, spekernya yaitu panas awal on atau pertama dinyalakan memang suaranya normal, tapi nggak lama dia kan suaranya akan pecah. Nah setelah dicek-cek ternyata uh, di kabel speaker di sini yaitu ada tegangannya. Kalau yang normal dia tidak ada tegangannya. Jadi di sini ya, di salah satu channel. Nah ini dia. Di sini ada empat channel. Jadi ada speakernya ada empat. Biasanya yaitu di pintu depan e, kanan kiri sama belakang kanan kiri ya. Jadi setelah dicek ternyata e, ada tegangannya. Terus di speaker apabila dia di onkan e, di down speaker dia akan ketarik ke dalam seperti ini. Yang artinya nggak normal karena memang e, tadi dicek ada tegangan. Ya untuk penyebab e, DVD mobil suara pecah atau suara tidak normal ada beberapa penyebab nanti coba saya jelaskan. E, kebetulan kalau yang di sini e, udah normal ya, jadi di sini nanti hanya berbagi pengalaman. Barangkali nanti teman-teman e, menjumpai dengan kerusakan seperti ini. E, sedangkan kalau suara tidak keluar udah ada di video sebelumnya. Uh, dicek saja barangkali uh, sama rusaknya atau suaranya kecil juga pernah dibahas ya oke jangan lupa uh, yang baru bergabung atau mungkin yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aneka elektronik uh, sekarang kita tes saja dulu suaranya kebetulan ini kita siapkan uh, ini dia kita play dulu ini dia. Suaranya udah normal yang sebelumnya uh, suaranya pecah. kayak itu dia uh, suaranya udah normal. Uh, mungkin kedengarannya enggak uh, ini ya karena di sini pakai speaker TV hanya untuk tes saja. Nanti tinggal kita tes saja di mobilnya. Jadi untuk penyebab uh, DVD mobil suara pecah ada beberapa. Yang pertama yaitu dari ini. Ada IC power amplinya di sini. Bisa juga menyebabkan suara pecah. Nah, kalau di sini, untuk IC power amplinya menggunakan yaitu TDA7560. Sedangkan kalau di unit-unit lain atau di DVD pada umumnya, dia menggunakan IC eh, TDA7388, kebanyakan menggunakan tipe-tipe eh, itu ya. Terus, selanjutnya bisa juga yang menyebabkan suara eh, tidak normal atau pecah, atau bahkan suaranya timbul tenggelam kadang besar kadang kecil bisa juga dari ini apa IC audio kontrolnya di sini. Ini salah satu contoh IC audio kontrolnya yaitu dengan tipe yaitu PT2313L bisa juga menyebabkan suara pecah atau bahkan suaranya nggak normal atau yang tadi saya jelaskan suaranya besar kecil sendiri bisa juga dari ini ada juga yang menggunakan ini IC ini ya PT2318 ada juga yang pakai ini terus ada juga yang menggunakan penguat audio di sini kalau model-model lama masih menggunakan ini yaitu CRC4558 di sini IC penguat audionya terus bisa juga dari spekernya ya tapi yang kali ini bukan dari spekernya Apabila salah satu speaker dia bermasalah, walaupun mungkin masih ada suaranya, bisa juga menyebabkan uh, suara tidak normal. Ya, bisa menyebabkan suara pecah, bisa juga dari spekernya, salah satunya uh, mungkin bermasalah, atau uh, impedansinya udah menurun. Ya, jadi men mendekati konslet, walaupun mungkin uh, suaranya masih ada. Terus, selanjutnya dari cara pemasangannya, atau penyambungan kabelnya, atau instalasinya, bisa juga. Uh, salah satu channel atau salah satu kabel speaker, dia kontak bisa juga menyambungkan suara pecah, ya, karena pernah menemui ternyata uh, penyambungan atau uh, cara menyambungnya. Ternyata dia konslet atau shot, bisa juga menyebabkan suara pecah, terus pernah juga uh, menemui uh, di pin uh, spekernya. Dia bersentuhan dengan uh, badan atau bersentuhan dengan uh, body ya. Bodi dari pintu mobil itu sendiri bisa juga menyebabkan suaranya pecah. Nah, untuk kerusakan kali ini, eh, bukan dari spekernya, bukan dari IC power amplinya, terus bu bukan juga dari au IC audio kontrolnya, tapi di sini permasalahannya yaitu: nah, ini dia, ada salah satu elko atau kapasitor. Dia bermasalah ya di sini. Ini dia, ini udah tak ganti yang biasa. Yang sebelumnya yaitu menggunakan elko SMD atau kapasitor SMD di sini. Ini bekasnya, ya. Itu dengan ukuran e, 1Uf sama 47Uf per 16 volt. Nah, ini dia, ini udah ganti. Jadi, penyebabnya di sini, ya, e, yang menyebabkan suaranya pecah, terus speakernya tadi e, ketarik. Terus, sebelumnya, untuk speakernya, apabila dia on, dia ketarik, terus speakernya juga panas. Apabila dia dipaksa e, lama-lama, speaker dia akan kena, atau mungkin kebakar, bisa juga. Oke itu saja untuk info kali ini. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kerusakan uh, DVD mobil suara pecah atau suara tidak normal. Jadi ada beberapa uh, kerusakan, mungkin yang tadi saya jelaskan ada salah satunya. Ya, atau mungkin teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda, silakan di tulis di kolom komentar atau mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Mudah-mudahan saja nanti bisa dijawab. Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.